Semua kapal milik China dikatakan memasuki zon ekonomi eksklusif Malaysia EEZ dan berada sekitar 140 km dari pesisir pantai Labuan. Kehadiran kapal Dayang Hao yang dimiliki oleh Kementerian Sumber Asli Beijing pertama kali disoroti oleh pemerhati geopolitik Vietnam, Duan Deng. Malaysia kini mengesahkan dakwaan tersebut dengan mendapatkan laporan satelit sistem pengenalan automatik AIS yang menunjukkan Dayang Hao berada di koordinat 6°01, 23°, and 114°09.47 pada pukul 6.07 petang. Ini kemudian dirujuk silang dengan pemetaan data oleh Flanders Marine Institute yang menggariskan sempadan EEZ Malaysia. Kedua-dua data menunjukkan Dayang Hao berada jauh di dalam kawasan EEZ Malaysia dan berhampiran dengan sempadan EEZ antara Malaysia dan Brunei. EEZ Malaysia seluas 200 meter nautika, 370 km dari pesisir pantai. Google Earth menganggarkan koordinat Dayang Hao dari laporan satelit AIS berada sekitar 138 km dari pantai Labuan.